Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Pada saat ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana mengajarkan masing-masing kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada, dan juga boleh menjadi penata layan Tuhan yang sejati, khususnya di akhir zaman ini. Bagaimana kita mau hidup menurut kehendak daripada Tuhan, bagaimana kita mau mempraktekkan akan setiap karakternya di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke judulnya, yaitu berkat-berkat Tuhan. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan akan ada ayat-ayat yang akan kita bacakan bersama-sama. Seperti yang kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 10, Tuhan menjanjikan berkat besar kepada mereka yang setia dalam persepuluhan mereka. Namun berkat Tuhan tidaklah satu dimensi. Untuk menekankan misalnya akumulasi aset materi sebagai berkat dengan mengorbankan segala sesuatu yang lain adalah pandangan yang sangat sempit terhadap apa sesungguhnya berkat Tuhan itu. Ya, jadi di sini mengenai berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing kita. Tentunya ada rencana, ya, bagaimana Tuhan menitipkan akan berkat itu kepada kita. Ya, apakah kita pakai untuk kepentingan kita sendiri, ataukah itu kita pakai untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Ya, berkat dalam Maleakhi adalah berkat rohani, ya, dan juga berkat sementara. Arti berkat Tuhan dibuktikan dengan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian hati, dan Tuhan selalu melakukan apa yang terbaik bagi kita. Ya, jadi bukan hanya berkat hanya materi saja, tapi di sini di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan yaitu berkat rohani. Bagaimana kita bisa membawakan akan kebahagiaan, kedamaian hati kepada setiap orang yang kita jumpai. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita berkewajiban membagikan berkat-berkat itu dengan orang yang kurang beruntung. Ya, kita telah diberkati untuk memberkati orang lain. Memang melalui kita Tuhan mampu memperluas berkat-berkatnya di tempat lain. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bahwa kita harus memperluas akan setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, bagaimana kita boleh menjadi terang di tempat yang lain. Bacalah 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Ya, apakah yang Petrus katakan kepada kita tentang hubungan antara diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain? Ya, kita bisa buka bersama-sama di 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Di sini dikatakan judulnya kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayatnya yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, jadi ini mengenai kasih dan damai. Ya, diajarkan bagaimana kita ya boleh mengasihi satu dengan yang lain, boleh mempunyai roh kerendahan hati, ya, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, dan juga jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ya, sebaliknya biarlah, hendaklah kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, atau untuk itulah Tuhan ya menciptakan kita di dunia ini. Tentunya ada rencana indah di dalam kehidupan masing-masing kita. Dari persepuluhan berkat ganda datang. Kita diberkati dan kita menjadi berkat kepada orang lain. Ya, kita bisa memberikan dari apa yang telah diberikan kepada kita. Berkat-berkat Tuhan bagi kita menyentuh ke dalam dan kepada orang lain secara luar. Berilah dan kamu akan diberi.
Ya sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di dalam Lukas 6 ayat 38. Ya kita juga bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya apakah hal ini berlaku untuk persepuluhan juga? Ya Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ya. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya lebih baik kita memberi ya daripada kita menerima. Ya kalau kita memberi ya dari kekurangan kita, maka kita akan merasakan ya bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya karena Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya, apa yang kita butuhkan. Ya Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan sehingga itu cukup untuk hari itu. Berkat terbesar persepuluhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan ya di dalam Yeremia 17 ayat 7. Sistem persepuluhan yang istimewa ini didirikan di atas prinsip yang abadi seperti hukum Tuhan. Ya sistem persepuluhan ini adalah berkat yang orang-orang Yahudi jika tidak Tuhan tidak akan memberikannya kepada mereka. Ya demikian juga hal itu akan menjadi berkat kepada mereka yang melaksanakannya hingga akhir zaman. Bapa Surgawi, kita tidak memulai rencana persembahan terpadu untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi menjadi berkat besar kepada manusia. Dia melihat bahwa sistem kemurahan hati ini adalah satu-satunya yang dibutuhkan manusia. Di sini dalam kutipan Nyonya Ellen G. White, Testimony for the Church, jilid 3 halaman 404 dan 405. Ya, pikirkan tentang saat-saat kita telah diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan orang lain kepada kita. Lalu bagaimanakah kita dapat pergi dan melakukan hal yang sama kepada orang lain? Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Bagaimana kita juga diajarkan untuk melayani satu dengan yang lain. Ya, kalau kita mengingat bagaimana Yesus turun ke dunia ini, ya bagaimana dia datang ke dunia ini, dia bukan untuk dilayani. Ya, bagaimana Yesus turun ke dunia ini bukan duduk untuk menjadi seorang raja dan memerintah. Ya, tapi bagaimana Yesus memberikan teladan yang begitu luar biasa dengan tangannya. Ya, Yesus menolong setiap orang yang kesusahan dengan kakinya. Yesus berjalan untuk menemui orang-orang yang berduka cita, untuk menemui orang-orang yang bersusah hati. Ya, inilah bagaimana contoh yang Yesus telah berikan. Ya, melalui setiap apapun yang dia lakukan, dia membawakan berkat bagi setiap orang. Ya, walaupun Yesus tidak mempunyai kekayaan di dunia ini, ya sebenarnya Yesuslah yang memiliki dunia ini, tapi bagaimana dia mau mengajarkan kita ya sehingga kita boleh mempunyai hidup ya untuk saling membagi satu dengan yang lain. Ya, itulah bagaimana Yesus turun ke dunia ini, dia mengajarkan kita kesederhanaan itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan berkat-berkat materi saja yang dapat kita bagikan kepada orang lain, tapi bagaimana berkat-berkat rohani juga. Ya, bagaimana kita boleh membawa kedamaian, kita boleh membawa sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai. Ya, inilah bagaimana nasihat firman Tuhan. Ya, mungkin pelajaran ini sudah berulang kali ya kita dengarkan, mungkin sudah kita pelajari ya, tetapi dalam setiap pelajaran yang kita pelajari hari demi hari, walaupun itu diulang-ulang, tapi bagaimana pelajaran yang baru itu akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya kita hidup di akhir zaman ya, di mana ya di akhir zaman ini banyak sekali ya pencobaan-pencobaan itu datang, ujian-ujian itu datang kepada kita. Ya, inilah bagaimana kita diuji. Ya, apakah kita memang benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ya, dan juga bagaimana kita melihat ya bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan. Itulah bagaimana si jahat atau si setan ini ya ingin menjatuhkan setiap umat manusia.
Ya bagaimana dia tidak senang ya melihat umat manusia untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya dia akan mencari jalan atau cara ya untuk menjatuhkan kita. Ya oleh sebab itu biarlah amaran ini ya boleh menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita, sehingga kita boleh tetap berjaga, kita boleh tetap sedia. Ya bagaimana kita harus terus mempelajari firman Tuhan. Ya karena inilah satu-satunya senjata kita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya bila mana kehidupan kita merasakan bahwa kita tidak mampu, ya bahwa kita merasa sendiri, ya atau kita merasakan kelelahan, ya kita harus ingat, biarlah kita datang kepada Tuhan. Ya karena Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya Yesus datang ke dunia ini, dia menanggung ya setiap beban daripada setiap umat manusia, dosa daripada setiap umat manusia. Ya tapi bagaimana pada saat Yesus merasakan ya bahwa dia merasa tidak sanggup, ya Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Dia pergi, dia berbicara dengan Bapaknya. Dia memohonkan kekuatan ya sehingga Bapaknya memberikan Yesus kemampuan, sehingga Yesus pun sampai kepada penyaliban itu. Ya sehingga Yesus ya bagaimana dia bangkit kembali, dia keluar sebagai pemenang. Biarlah hari ini ya kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk tetap memfokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang satu-satunya penolong kita. Dan biarlah dia boleh mengajarkan kita untuk mempraktekkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Ya bukan hanya berkat materi yang Tuhan minta atau yang Tuhan sudah titipkan pada kita dan kita harus kembalikan itu kepadanya, tetapi berkat-berkat rohani. Ya biarlah kedamaian surga itu akan menjadi bagian kita dan kita bagikan itu kepada setiap orang. Inilah yang penting dalam kehidupan kita. Ya bagaimana hal penurutan itu akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Biarlah kita terus belajar ya daripada Tuhan sendiri. Pelajaran-pelajaran yang sangat indah yang akan dia berikan kepada kita. Dan biarlah kita juga boleh ya menjadi berkat ya dimanapun kita berada, baik itu tempat kerja kita, di jalan, di rumah tangga kita, di jemaat kita. Biarlah kita ciptakan roh persatuan dan perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain. Ya sehingga kita boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah iman seperti Yesus, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.